Groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME. Impor kita LPG itu gede banget, mungkin 80-an triliun dari kebutuhan 100-an triliun importnya. 80 triliun itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus. Yang untung negara lain. Yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya. Kita memiliki raw materialnya, yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. Kalau ini dilakukan, yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu 7 triliun kurang lebih. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena enggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita enggak impor. Tapi banyak memang, ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor. Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak. Udah rutinitas terus impor, 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 impor. Enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi, akan membuka lapangan pekerjaan 11.000, 12.000 di sini. Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya 2 sampai 3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus. Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Product dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan.
Jangan ada mundur-mundur lagi. Dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya. Kurang lebih 6 jutaan kakak. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil sekali. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi di Metal Ether DME, saya nyatakan dimulai.